Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some fun for you. Step three, grow hard out what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Woo. Mana sirena? Anjir, ada anak SMA di rumah kosong, ngapain cowok cewek lagi. Gak boleh negatif thinking, gak boleh berpikiran negatif, siapa tahu habis apa olahraga, ya kan, olahraga apa dulu. Tapi ini di bawah kayaknya si Reno. Aing baru bangun, cuk. Iya, rek kemana? Hah? Rek kemana, Mane? Kopi di ini. Kopi kaki bukit. Di mana tah? Di Lembang. Anjing. Lembang. Jauh, bro. Jauh di mana? Yuk kali naik kubur kali itu. Pasar Lembang. Halus tempatnya, mah. Bagus, enak. Jadi yang di atas tutup, ayo mana? Di atas mana? Baru. Pengen nge-review dekal ini, cuma nyari tempat dulu. Gak tau, katanya mau ke Lembang. Mendung gak di atas? Pokoknya aja gak mendung, cuk. Masih proses Andrean. Ini aja dari kemarin make tuh udah seminggu kayaknya. Udah seminggu make, cuma lari-lari 40-50, cok. Cuma lari 40-50 kemarin, dari pas beres diambil kemarin. Karena habis ganti boring baru tuh. Boringnya ganti pakai seramik. Kemarin boringnya pakai apa, liner biasa, baret. Akhirnya ganti seramik. Rokok mau jatuh lagi. Makanya lagi Andrean. Ya udah seminggu sih, cuma kan seminggu teh Andrean kemarin. Jaraknya deket-deket, cuma di dalam Bandung, sekitaran Bandung. Kalau jaraknya jauh mah seminggu juga mungkin udah cukup. Jadi kemarin di apa, sempat distandarin lagi. Kan kemarin tuh ganti kruk as semua, kruk as rasio udah lumayan enak sih kemarin deh. Cuma rasionya deh hitungan buat balap, buat sirkuit pendek. Jadi gigi 1, gigi sampai gigi 1 sampai gigi 3 tuh napasnya pendek-pendek. Makanya kalau buat harian jalan jauh kayaknya kurang enak. Emang enak sih, galak bawahnya tuh, 1 sampai 3 tuh galak kan. Karena gearbox sudah ganti kan. Tapi ya itu pendek, napasnya pendek-pendek karena hitungan rasionya buat sirkuit pendek, sirkuit kecil kayak Brigit gitulah. Akhirnya ya udah, kemarin sekalian ganti krukas, ganti standar lagi. Karena pakai krukas yang kemarin seher baret 3 kali, cuk. Piston baret 3 kali. Emang enak sih tenaganya kemarin, enak parah, ngejambak bawahnya tuh. Torsinya aja naik jadi 23 kalau enggak salah, 23 atau 24 kemarin tuh. Pas pakai stroke up, apa crankcase racing yang stroke up. Stroke up tapi pakai stang pendek. Cuma stroke up berapa ya? 3,5 jadinya. 3,5 bawah, 3,5 atas, jadinya 7 kalau di total. Emang enak sih tenaganya di gas tuh. Jadi kita hentak bawahnya tuh motor langsung ngejambak aja. Bawa ke tengah akselerasinya, apalagi dari bawah ke atas ya, akselerasinya lebih galak lagi. Cuma seher baret 3 kali ya. Akhirnya ya udahlah, nyari aman aja. Berapa langkah standar, jadi krukasnya ganti lagi standar. Terus rasionya juga standar, ganti standar lagi.
Soalnya kalau spek yang kemarin tuh, kalau buat road race di Brigif memang enak kayaknya itu. Enak parah emang. Cuma kalau buat harian, kasihan motor, napasnya pendek-pendek. Akhirnya ya udah sekarang jadi standar lagi. Tapi yang standar cuma ini, yang diganti standar cuma kruk A sama itunya doang. Rasionya, gearboxnya diganti ke standar lagi. Jadinya sekarang mah pakai blockhead boring sama head BRT aja. Cuma bagian atasnya aja yang gini. Sama magnet, kemarin magnetnya diganti lagi yang lebih kecil. Pokoknya mah nantilah kalau hari apa mungkin di review speknya, spek barunya. Ganti apa aja sih. Sekarang kita ke Lembang dulu. Ini belum berani geber apa di, belum berani aing bawa geber-geberan aja. Ya mentok-mentok paling kencang mungkin 60 cu. Soalnya nyari aman biar boring lebih awet aja. Makanya Andreiannya lama. Anjir di atas mendung cu. Hujan kan nanti. Tuh mendung anjir. Orang KTM lah. KTM. Hah? KTM situ. Itu berapa emang? 100 lah, narik 100. Hah? Ada orang. Sekalian weh. Kayak aing transfernya kumaha? E-banking. Kan e-banking aing. Kita beli rokok dulu, Brodi. Habis itu kita review dekalnya. Kasihan soalnya ini motor, ini dekal udah jadi dari awal tahun ini kemarin, bulan apa kemarin teh lupa. Udah lama ya, lo kok tembus di sini, Cuk? Baru tahu tembusnya di sini aja. Jadi ini dekal teh jadinya udah lama. Cuma pas jadi teh langsung masuk bengkel dan baru beres sekarang. Kisaran berapa ya? 6 bulan lebih, 7 bulan, 8 bulan menurut. Kayaknya ada ATM. Makanya baru sempat di-review sekarang dekalnya. Gimana mau di-review kemarin-kemarin kalau motornya aja di bengkel. Tuh ya, abis ini kita review. Pokoknya tenang aja. Ini udah dicuci bersih, moga aja nggak hujan yuk. Karena emang niat dicuci. Mau di-review dekalnya. Jangan hujan ya, jangan hujan ya. Jangan hujan, soalnya motor udah bersih. Sabra ya temannya beli JPEG? Pokoknya aing teh sarung tangan, Google sama helm teh total 800. Anjing mending beli online dulu. Online sama ya mana? 7,5 teh ya. Sama? Sarua. Kan 7,5 teh belum sama ongkir. Ya samalah ini beda 20.000 paling. Berat berat. Berat anjing. Usaha. Sabra? Teh campur teh berapa? Yang teh apa? Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard, or live at my pace? You're only young one. Oke, jadi sekarang kita review dekalnya. Cuma ini buru-buru karena udah mulai gerimis nih. Jadi ya kita record buru-buru. Jadi ini dekalnya baru jadi nih, konsep barunya ini. Cuma baru dipublish sekarang karena motornya baru beres. Ini dia. Nah, jadi untuk dekalnya ini dari Dirty Earth Graphic. Ini dia. Udah mulai hujan lagi, Cuk. Jadi dekalnya dari Dirty Earth Graphic. Untuk bahannya ini pakai yang bukan 3M sih. Cuma yang bahan premium, jadi laminasi paling tebal.
nih, mirip-mirip 3M lah, cuma kelebihannya dia kalau dari 3M itu kalau dicabut dia nggak akan membekas, jadi nggak akan ninggalin bekas sebanyak 3M. Terus di kalau dicabut lebih gampang ketimbang 3M. Pengalaman kalau pakai 3M tuh kalau dicabut cabutnya susah, terus ninggalin bekas lemnya tuh banyak. Jadi ngebersihin bekas lemnya tuh lumayan susah kalau banyak. Jadi itu dia, ini Orajet kalau nggak salah, Orajet lebih enak dari 3M lah kalau dipakai untuk jangka lama. Untuk harga dekalnya ini yang laminasi premium kayak gini yang paling tebal itu 650.000 udah full set full body, dapat dekal body sama dekal arm juga. Ini dia untuk konsepnya ya, masih sama kayak yang kemarin, pakai desain-desain vektor kayak gini. Ini dia pakai desain-desain vektor, gambar-gambar vektor kayak gini. Cuma yang ngebedain ini warna dasarnya pakai warna hitam. Kalau kemarin makan full biru, jadi body biru, semua dekalnya juga biru. Kalau ini body hitam, dekal warna dekalnya hitam. Cuma dikasih stripping aksen-aksen warna biru ini kayak gini. Ini untuk detail dekalnya, aduh basah lagi, kena hujan. Jadi ini konsep baru. Ya bosan aja sih sama yang kemarin tuh warna biru. Kalau biru semua asa, gimana ya, body biru, kaki-kaki biru, kesannya tuh kayak terlalu rame gitu. Tapi emang ramenya juga gak norak gitu kalau full biru. Cuma ya pengen warna baru aja, jadi dikasih warna hitam kayak gini. Dan ini untuk bodinya masih tetap pakai body yang lama yang warna biru, cuma ini di spotlight lapisan hitam dulu. Jadi ini kelihatan tuh dalamnya masih warna biru kan, dalamnya masih warna biru, luarnya warna hitam karena ini cuma di stiker hitam. Dan ini lumayan kuat juga sih, udah berapa bulan. Untuk nge-spotlight full body hitam kayak gini tuh kemarin habis berapa ya, 200 kalau nggak salah. Jadi full body spakbor semua body belakang di spotlight hitam yang asalnya warna biru. Terus untuk USD-nya juga ini di spotlight hitam, cuma ini udah ada bekas luka. Kan warna aslinya kalau USD-nya ini warna silver, biar masuk sama konsepnya. Jadi dikasih hitam semua. Dikasih hitam, swing arm juga jadi di repaint hitam. Yang awalnya swing arm juga warna hitam, warna silver, dikasih warna hitam lagi. Pokoknya semua di repaint hitam tuh sampai unit track, terus engine guard. Sama kalau ini enggak di repaint, cuma itunya aja bawahnya. Tuh. Apa? Bottom USD-nya di repaint hitam juga. Cuma ini ada bekas lukanya banyak. Gara-gara kemarin di bengkel, tai lah. Jalur rodanya juga yang depan hilang. Enggak tahu kemana, lupa narok. Oke, jadi kayak ginilah konsep dekal barunya. Ya kalau dibilang sih kalau hitam kayak gini lebih sangar sih. Cuma kalau yang warna biru kemarin tuh lebih berwarna aja kesannya. Sebenarnya kalau kayak gini tuh hitam-hitam kayak gini, kalau rangkanya biru lebih bagus lagi kayaknya, lebih ganteng lagi. Cuma kalau ngecat rangka biru ribet, harus bongkar semua. Ini dekalnya. Duh, nggak kelihatan jelas lagi karena ketutup air hujan tuh. Dirty harus grafik. Untuk knalpotnya ini pakai Kala Performance. Buat video review knalpotnya udah ada. Kalian cek, bisa cek aja video sebelum video inilah pokoknya, untuk video review knalpotnya. Sama cek sound suara knalpotnya. Ini untuk bagian kaki-kaki semua dihitemin, cuma untuk velg sama perintilan-perintilan birunya tetap enggak diubah karena emang konsepnya hitam sama biru kan. Hitam aksen-aksen biru lah. Untuk pemesanan dekalnya kalian bisa, mungkin nanti bisa cek aja di kolom komentar atau enggak di deskripsi video. Nanti sama saya ditaruh di deskripsi video. Di kolom komentar juga lah untuk info pemesanan dekalnya. Pokoknya itu dia, untuk harganya tuh Rp650.000 untuk yang laminasi premium kayak gini. Bisa buat CRF, KLX, sama WR juga. Ini untuk bagian tankinya. Ini juga di repaint hitam kemarin sih. Kan tutup tankinya aslinya warna silver.
jadi di repaint hitam semua. Karena dari kemarin juga udah banyak yang minta, "Bang, kapan review decal barunya? Kapan review decal barunya?" Mau di review, cuma kan motornya lagi di bengkel, jadinya ya baru sempat di review sekarang karena baru beres juga. Ini juga kemarin sempat beres sih, sempat dipakai cuma seminggu doang. Share-nya baret, akhirnya ya udah masuk bengkel lagi, turun mesin lagi, ganti krukas semua standar, krukas ganti standar, rasio semua ganti standar, terus ganti boringnya juga, boring ganti pakai seramik BRT. Pokoknya nah, untuk review detail mesinnya mah nanti aja, beda video aja pokoknya. Oke, jadi lunas ya. Untuk review dekalnya udah, karena kasihan baru sempet di review dekalnya, udah dipasangnya lama, cuma baru dipublish sekarang. Berapa bulan cok, dari bulan Maret kayaknya, Maret apa April gitu, sampai sekarang udah Oktober, berapa bulan berarti itu. Oke, jadi buat kalian yang mau pesan dekalnya nanti langsung aja cek di deskripsi video atau enggak di link di kolom komentar, nanti sama saya ditaruh di situ untuk info pemesanan dekalnya. Harganya 650 ribuan yang bahan premium. Kalau yang bahan biasa yang laminasi tipis itu di bawah 650 kalau enggak salah. 300 apa 3,5 gitu. Pokoknya kalian cek aja nanti di kolom komentar. Ini kita neduh dulu guys ya, dari tadi hujan tuh. Kan gak enak pulang bikin video sakit gara-gara hujan-hujanan. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got